Halo kawan-kawan semua, welcome to the Blazing Start Games. Oke, jadi kali ini aku akan bermain game horror yang berjudul Morning Tide ya. Dan di sini ya kita memancing lagi ya. Tapi kali ini mancingnya bukan di hutan apa danau di tengah hutan pada saat malam hari guys, tapi beneran di tengah lautan ya. Dan wow, apa ini? Kita sedang berada di kapal guys. Oke, ya udah langsung aja nih. Langsung kita mancing nih guys. Kayak gimana cara mancingnya nih? Pencet apa nih? Atau di sinikah mancingnya? Bukan ya. Ini nggak ada keterangannya nih, guys. Oh, gitu. Astaga. Diklik ya. Klik mouse kiri. Ini gimana nih? Tadi dapat sesuatu. Oke. Lah. Gimana sih? Mana nih? Oke. Dapat satu ikan, ikan kecil. Oke. Ini kayaknya random banget ini. Oke. Kayaknya besar banget nih ikan ini. Oke. Oh, mungkin harus di ini ya. Berada di lingkaran ini ya. Jangan sampai keluar lingkaran gitu. Oke. Wih, dapat ikannya kali ini lumayan gede, guys. Lagi. Mana nih? Gak bisa mancing lagi nih. Oi. Oh. Oke, di sini ya. Nanti ganti spot ini. Oke. Dapat lagi. Kayaknya ikan besar nih, soalnya kelihatan dari atas tuh. Ini ya bentuknya ya. Oke. Wih, dapat ikan pari guys. Dapat mantarai ya. Tapi kenapa tiba-tiba ada bunyi begitu? Suara apa itu? Masa suara ikan pari begitu ya? Oke. Ini tiba-tiba langitnya berubah jadi warna coklat nih guys. Ada apa ini? Tart ini apakah airnya yang surut atau saya yang makin tinggi ini? Oke. Kali ini ikan seperti apa yang bakal didapat? Oke. Ayolah, come on. Wah, ini liar banget nih ikannya nih. Buset. Oke. Tenang. Dikit lagi. Wih, ikan apa ini, guys? Tantar, ini ikan ikan kepala manusia, guys. Ikan apa ini? Buset. Serem kali ini, woi. Ikan kepalanya manusia tapi wajahnya manusia ya. Ih. Apa itu? Oke, langitnya makin berubah ya, jadi warna kuning nih guys. Nah, ini ikan apa lagi nih? Ikan mata apa ini? Matanya kayak mata manusia pula. Mata satu jangan-jangan nih. Oh enggak, dua matanya guys.
Tapi udah nggak bisa di ini lagi. Ini koleksi ikan kita. Ini ikan pari berwajah manusia. Apakah kalian ingat dengan video viral yang dulu di era tahun 2000-an awal ya? Ada video ini, video hoax gitu. Katanya ini ini akibat durhaka sama orang tua, akhirnya orangnya dikutuk jadi ikan pari gitu. Oke, lanjut mancing. Kenapa ini makin merah langit dan airnya gini? Apa ini? Oke. Tampaknya akan terjadi sesuatu yang mengerikan di sini, guys. Biar sekali ini. Bahwa kita akan mendapatkan naga ini atau serpen atau jangan-jangan Poseidon gitu ya. Enggak lah. Melawan, guys. Sangat melawan ini ikan ini. Bentar. Tadi yang tadi lepas, sekarang mulai ini lagi. Mulai mancing lagi. Makin sulit ya. Lah lepas. Oke. Sulit banget guys yang ini. Dia sekali keluar itu ini ya. Nah, tuh. Oke, usahakan stabil. Oke. Ya, dikit lagi. Dikit lagi, guys. Aduh. Please, dapatlah kali ini. Aduh. Sulit banget nih. Oke. Ya. Ikan pari lagi. Oke. Tampaknya kalau sudah ininya berwarna merah, sulit ya. Oke. Apa ini? Kan biasa ya. Oke, kalau langitnya sudah merah ini biasanya aneh-aneh dapat ini. Dapat monster apakah, makhluk apakah gitu. Oke, dapat lagi. Aduh. Ini kan kepala manusia lagi. Yang lain lah. Oke, dapat lagi. Dikit lagi guys.
Ya, oke. Apa ini? Ekor apa ini? Apa sih ini? Wih, tiba-tiba hujan darah, guys. Waduh. Sebelum kali ini, ada lagi. Dapat lagi. Ini kalau masih mudah gini kayaknya ikan biasa ini. Apa ini? Buset, bayi apa ini? Loh. Kenapa dia? The sea is for secret, tells untold of a man under a bachelor's sleep light. In the morning I sail, my girl takes hold a tragic tale of love from the blight, a wife unfaithful, or so I believe. Instead of doubt, my love may deceive. No sailing the path where mourning the sled, for the sun lost to jealously dread. Maksudnya apa ya nih ya? Maksudnya laut itu membisikkan rahasia, cerita yang tak tersampaikan gitu ya.